Tadi apa namanya ini tadi? Pun? Yang ini? Iya. Ini kalau klasifikasi ilmiahnya Naja Sumatera Borneontek Layanan JDT, Sulfur. Sini yang belajar, apa-apa tapi? Iya, nggak ada apa-apa. Lu nggak apa-apa. Yang mau dingin ya? Bilangan ya? Dasar mungkin gini, kalau orang ketemu ular, untuk mengetahui ular itu berbisa dan tidak, kira-kira pengetahuan mendasarnya apa? Mungkin dari fisik ya? Dari fisik. Kalau mengenali atau mengidentifikasi ular berbisa atau tidak itu nggak bisa dikenali dari fisik loh bang sebenarnya. Tidak bisa. Karena ada yang bilang kalau kepalanya segitiga itu berbisa tinggi. Ya biasanya orang sering bilang gitu. Enggak sih. Masalahnya ada ular yang kepalanya bulat, malah berbisa mematikan. Anggap aja ular cabai. Ular cabai itu kecil loh bang, kecil. Kepalanya mana sih ketiga, kepala hampir sama dengan ekor. Itu berbisa mematikan. Nah itu, terus ada yang bilang dari matanya, pupil matanya. Enggak juga. Jadi berarti kita harus benar-benar mengenali ular itu berbisa apa enggak. Gitu bang. Berarti pengetahuan soal ular, mau tidak mau orang harus banyak paham ya? Iya, banyak paham. Tapi mungkin ada yang bisa diambil untuk membedakan. Ini sebagian kecil berlaku. Misalnya ketika bertemu ular, tapi ular itu lebih memilih kabur, berarti ular itu nggak berbisa atau berbisa lemah. Oke. Tapi kalau defense bertahan, dia menjaga wilayahnya, berarti ular berbisa. Tapi kembali lagi, enggak semua ular kayak gitu bang, karena satu ular karakter beda-beda. Anggap aja yang kayak gini tadi kan, ularnya nyerang terus tuh, tapi kita ketika ngambil ular yang lain, tapi masih satu spesies, ularnya anteng-anteng aja tuh beda karakter. Perlu pengetahuan yang luar biasa. Iya. Oke.